apalagi yang nolong kayak gini yang ditolong pasti seneng banget ya. Amin. Saya juga malu ditolong ini. Canda ya. Siap-siap aku nangis nih. Nah, kita udah sampai nih Tuan Nabi. Oke. Ya. Ini. Assalamualaikum. Ba. Assalamualaikum. Kelang Riki Mele. Ye, sini aja. Oh. Cium ya, Mbak. Ye. Iya, Ta, aku butuh wet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sekarang aku lagi sama Cabu di Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Ketemu juga. Setelah janjian kita nggak ketemu. Alhamdulillah, qadarullah hari ini kita ketemu. Masya Allah, ya di bulan suci Ramadan ini kita bisa ketemu. Ketemunya walaupun nggak di Malang, walaupun nggak di Surabaya, kita ketemunya di mana? Di Lumajang loh. Lumajang. Lumajang, ya. Waktu dan tempat tidak ditentukan. Akhirnya hari ini kita bisa ketemu, ya. Salaman dulu dong. Ya, kita friend ya. Kita friend ya. Jadi kita mau okay. Ngapain nih, Cah? Nah, ini kita di Lumajang. Ini tepatnya di Kecamatan Tempe. Ini kita Tempe bener kan? Tempe, ya. Kecamatan Tempe betul kan? Kecamatan Tempe. Ini kita akan, ini. Aku mau ngajak Teh Novi yang cantik ini. Kita mau, ini, menjenguk dua orang lansia. Atau mbah-mbah kesayangan kita ya. Yang satu kita loh. Ini Teh Novi, kasihan banget. Ya, kemarin kan cepat hubungi saya. Cak, tolong dong aku diajak ke mbah-mbah gitu. Biar Kak ke ODGJ melulu gitu. Ya, enggak apa yuk ya. Kita membantu tidak bukan hanya ODGJ, orang tua kita ini ya, semua menyeluruh kita semua. Ya. Karena sesama umat manusia kita wajib membantu sesama. Betul, gitu. Betul banget ya. Apalagi yang nolong kayak gini yang ditolong pasti senang banget ya. Amin. Saya juga malu ditolong ini. Canda ya. Siap-siap aku nangis nih guys karena aku sangat sayang banget sama orang tua dan menghargai banget sosok orang tua karena jujur kehilangan mamaku aja itu rasanya sangat-sangat luar biasa karena kaki kanan aku segalanya buat hidup aku, jadi ketika diberikan kesempatan seperti ini alhamdulillah seneng banget, excited banget bisa turut serta membantu mbah-mbah yang ada di sini. Ya anggap aja ini bukan mbah-mbah, maksudnya kita anggap aja ini orang nenek tua. Kita sendiri, ya, orang tua kita sendiri, ya kan? Apalagi orang tua atau ibu Teh Novi udah nggak ada ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan Teh Novi hari ini, ibu juga akan merasakan pahalanya. Amin, yakin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena niat aku sendiri ketika aku melakukan kebaikan, aku mau setiap dalam hati selalu bilang ini buat mama yang aku lakukan. Betul, insya Allah sampai, saya yakin sampai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, jadi cara berbakti kepada orang tua tuh banyak banget caranya. Yang masih hidup, ya kita muliakan masa orang tua masih hidup, kita bahagiakan. Kalau udah meninggal gimana aja, tetap kita beramal soleh. Insya Allah orang tua yang sudah meninggal bisa merasakan pahalanya juga. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang suatu saat bisa membantu kita di akhirat. Betul, jangan meremehkan kebaikan kecil apapun. Betul. Walaupun hanya kasih segelas air putih, ya, kita nggak tahu mana yang bisa menolong kita nanti kelak di akhirat. Tuh kan merinding, Cak. Ya, kan? Oke, Cak, kita langsung aja, semangat, Cak. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung menuju lokasi. Ya. Sudah siap? Siap. Penasaran ketemu mbah-mbahnya yang cantik-cantik ini? Penasaran. Tapi nanti tantangan loh, Teh Novi harus ngomong Jawa, jangan dari Indonesia. Oh, bisa nggak? Tenang, udah jago, Cak. Oke, udah okay. Teman-teman, sahabat Teh Novi dan juga sahabat Cabudi ya. Sahabat Cabudi. Kita langsung aja ke lokasi. Oke, ikutin vlog kita terus. Dadah, yes. Guys. Nah, akhirnya kita udah sampai. Udah sampai di rumah mbahnya. Walaupun puasa tetap semangat, oh, ya, Cak. Semangat. Semangat. Panas-panas kayak gini semangat ya. Karena menebar kebaikan. Iya, benar banget. Misi ya, Bu. Misi apa, Cak? Ya. Misi apa bahasa Jawa? Permisinya nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Iya, nyuwun sewu gitu. Nyuwun sewu. Nah, ini kita masuk sini ya. Kita masuk kiri nih. Masuk kiri. Ya. Kita masuk kiri. Nah,
Oke. Ini sebatang kara ya, Cak? Nah, kita udah sampai nih, Tanabi. Oke. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Kulang Riki Mele. Assalamualaikum. Jadi di sini itu tinggal dua orang tua-tua. Tua-tua. Ya. Tua-tua di sini. Nah, ini Mbah Jasa satunya nih. Ya. Ini Mbah Jasa di sini. Nah, ini putih Mbah Juwari ini putih. Bentar tak tanya Mbah satunya ya. Mbah Juwari. Mbah. Nggih. Salim dulu. Nggih. Mbah. Piye kabare? Kabare napa sih? Ya sudah. Nah, kok tegangan? Iya ta. Ini sebelum kita ajak ngobrol dipakai dulu dong ini. Oh iya. Kita pakai ini. Seneng ya? Seneng. Ini aja dulu. Atasnya aja. Oh ini. Nah. Oh, sebelum kita mbahnya ajak ngobrol, kita pakaiin baju dulu biar cantik. Nah, pakaiin. Mbah. Belikan baju. Baju baru buat hari raya. Alhamdulillah. Ini Mbah. Sami. Ih cantiknya. Sembah. Tangannya. Sembah. Ya. Sing cetan lho. Boten. Awak pelan. Ini ada jenisnya pakaian sekalian. Oh ini. Ini. Ini cocoknya pakai mana nih? Ini. Ya. Cantik apa cah? Bahasa Jawanya? Ayu. Ayu nih. Mbah Ayu nih. Cowok elek dong. Maaf ya Mbah. Ayu, Ajeng. Mbah, pakai Ayu. Maaf ya Mbah. Rabbil alamin. Dipakai kudung. Pakai kudung. Jangan tuh nungguin weh, dipakai kudung. Sami-sami. Cantik, Mbah. Mbah, umurnya berapa? Umur? Ya, semuanya pinten. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Mbahnya nggak bisa ngelihat. Coba tanya, nama ini pun sinten. Saya. Nggih. Musila. Mbah Mus. Mbah Mus. Ini? Iki? Asmane sinten, Mbah? Nggih. Asmane sinten jenengan? Juwarni. Yang ini mboten. Namanya sinten kok? Namine sinten, Mbahku sayang? Namine sinten? Namine sinten namine? Pinge Juwarni namine Juwarni. Bu Juwarni. Mbah Juwarni, niki adike sing pundi? Mbake sing pundi? Iki mbake ini adiknya. Ini adiknya. Ceweknya mana buka aja dulu. Ditempelinnya dari. Nah, nanti dari pakai sendiri mbahnya. Tapi kalau mbah, yang ini bisa melihat ya? Ini bisa. Mbah tetap saged ningali. Saged ningali, Mbah. Bisa ndelok. Nggih. Saged. Kulo ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Pinggeng. Ya. Saya benar.
Nanti gini makanya ini orang Jawa kayak gini. Kesukaan ini baju, baju apa ya? Baju kesukaan para orang tua yang ada di Jawa kayak gini. Ini pakai baju. Baju baru. Alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Enggak punya pun. Enggak apa? Apa? Banyak ketawa terus. Iya, jadi kita menghadapi Mbak itu memang harus gini. Ya. Memang harus gini. Baem kada bojo mboten, kada garwa. Sinten kula? Jenengan nggih. Wah, kula jelek mulai bilan. Rondo. Ronden. Oh, Rondo, lha Rondo seneng aku. Oh, yo bacem. Ngene iki pasok. Wong sing ngabung putune ndak apa-apa lah. Wong kula ngabung bojone wae ora apa-apa kok. Nggih nek bojone. Bojone lek gawe nafsu ya ora oleh to ya. Iki bojoku ya meneng ae lho. Jadi, oh, no, arek. Jadi Mbah udah pernah menikah? Pernah menikah nggih, Mbah? Enggak tahu menikah. Oh, enggak pernah. Oh, pantesan enggak bisa sentuh karena enggak pernah menikah. PKI. Kula mulai PKI ngeten iki. Nggih. Semer PKI sih. Semer. Oh, nggih. Betul lek ngoten. Betul, G30 SPKI to? Nggih. Merem kula. Apa sekolah rumian oleh Songo? Kalau Mbah ini? Mbah ini Mbah Juwarni. Aduh, aku mau nanya Mbah ini gak denger ya. Mbah, jenengan nate simah? Iya, Mbah ini. Nate simah mboten? Simah di sih. Nate nikah mboten jenengan? Iya. Oh, niki pun boyot. Berarti pernah menikah. Mbak, jenengan boten caket ningali nggih, Mbah? Kalah nggih. Caket boten caket ningali jenengan nggih. Jenengan boten caket ningali? Boten. Boten nang duit apal? Duit apal kok aja. Oh, kalau duit apal, walaupun Mbak bisa lihat. Cek 100.000. Cek 50.000. Nggih. Nggih, Mbah? Nggih. Nggih. Mbah niki, sinten sebelah jenengan niki, naminipun Novi. Novi. Nggih, saking Jakarta, tolong dipegang tangannya. Oh, Jakarta. Tangannya halus toh? Nggih. Nek soalnya gak tahu mbah-mbah. Mbah-mbah iki gerus. Soalnya gak pernah nyuci, tangannya halus. Dicuci. Halus banget, Mbah. Masnya ini ya, Bu. Bagus. Bagus. Nah, niki lho iki. Ya, niki dutune. Yang Jakarta ngeten ya, Jakarta. Ini. Yang okay, Jakarta. Nggih, Jakarta asli. Asli. Asli Jakarta. Nggih. Coba aja ngobrol, Mbah. Nih. Apa? Susah. Mbah. 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 Hmm? Apa sepi apa? Sepi enggak kalau berdua gitu? Oh iya. Ya tak terjemahnya percuma enggak sih. Jadi kayak gini kita harus sabar ya. Nanti kita ngomong pelan baik gak denger. Ngomong keras katanya membentak. Akhirnya ya modus kayak saya gini akhirnya. Mbak, jenengan. Mbaknya malu-malu. Enggak kesentuh kumis jadi mungkin geli. Mbak, alamatnya pun dita Mbak Niki Mbak. Niki ya? Alamatnya. Owner. Desa Kunir Kidul. Kunir Kidul Sumber Bendo. Dusun Sumber Bendo, nggih. Okay. Ya, sore ini saya bersama Teh Novi. Kita hari ini ngabuburit di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Dusun Sumber Bendo, desanya Kunir Kidul, Kecamatan Tempe. Hari ini kita mengunjungi Kecamatan Kunir. Berarti tadi salah ya. Berarti Kecamatan Kunir ya. Orang-orang yang cantik luar biasa ini, cantik, enggak cantik ini. Ini kakak adik ya, ini kakaknya, ini adiknya. Baik, saniki nyepeng duit apa ora? Boten. Nyekel duit apa ora? Boten. Nyekel duit. Lah. Mbak ini kok duit apa ora? Iya. Mbak ini kok duit apa ora? Ada sih ngasih iya punya duit. Sekarang ya, punya duit apa ndak? Enggak punya. Enggak punya.
Jadi kalau misalnya itu, Cah? Dari mana, Cah, untuk setiap bulan? Nah, lek gak duit, ditambal maem saben dinten saking pundi? Iya, tumbas. Lah duitnya elen di? Genduk, nyambut damel. Nyambut damel nopo? Ya, buru-buru. Genduk cucunya, kerja-kerjap, buru-buru serang. Iya, buru-buru. Ya, mungkin ada orang yang ngasih juga sama mbahnya. Ya lihat aja kondisinya seperti ini, mbahnya juga seperti ini. Nggak mungkin lah bisa bekerja, ya. Jalan pun susah, ya. Mbahnya ini nggak bisa lihat. Nggak ada yang ngasih. Mbahnya ini Pak Inggi ngasih. Oh, dulunya Pak Kepala Desa dulu ngasih. Saya makan dikasih-kasih ini tuh. Iya. Hari ini puasa enggak, Mbah? Iya, alhamdulillah. Ini Mbak Uti yang cantik ini puasa enggak? Iya. Ya. Dengarin kerungu. Dengarin kerungu kata tumben kok denger. Miser. Aduh. Malah emang tadi kuyon tok. Baik, niki kula paring rezeki nggih. Nggih. Tangane nih. Niki kula paring rezeki nggih. Nggih. Baik, niki kula paring rezeki pisan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, istri dua belanjanya harus rata. Kalau enggak rata nanti bertengkar ya. Nih. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nggih. Remen apa mboten? Seneng apa ora? Seneng. Seneng oleh duit nggih. Kudunge anyar, klambine. Klambine anyar, kudunge anyar. Nggih. Digawe apa duwite? Buat apa uangnya? Beli beras. Beli beras. Mbak, nanti kita buka di sini boleh? Buka neng kene oleh? Angsal. Angsal, boleh buka di sini. Dimasak ne apa? Ya sak wontene mie sedap. Mie sedap. Kulo kakek mangan mie rambut kulo keriting lho, Mbah. Nyeret di keriting. Kakek kebanyakan makan mie rambutku keriting iki. Dibelehne terong nggih, disebelin terong. Seneng enggak bisa ketemu mbahnya ini? Ya kayak gini orang tua itu. Seneng banget, tapi kita jadi turut serta merasakan betul. Apa yang mereka rasakan. Betul. Jadi kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Jadi ketika kita bertemu mbahnya ini benar-benar ya lucu juga. Lucu juga, tapi kadang terharu juga. Terharu jadi juga. Ngerasa kita secara hidup saya juga belum baik, masih banyak banget kekurangan. Jadi dengan bertemu mbah ini hidup saya jadi tertegur lagi untuk tetap bersyukur, jangan lupa seperti betul itu. Betul banget. Dan kita menjadi ini anak-anak yang bisa lebih menyayangi orang tua. Orang tua. Apalagi betul. Yang orang tuanya udah nggak ada. Jadi keinget nenek, keinget ibu, ya. Makanya kalian yang masih punya orang tua, nggak bosan-bosan saya mengingatkan. Ayo kita muliakan orang tua, sayangi orang tua kita selagi mereka masih hidup. Kalau sudah nggak ada, uang ratusan juta pun percuma, bener nggak? Betul. Iya. Punya uang ratusan juta ketika orang tua sudah meninggal itu nggak ada gunanya. Tetapi walaupun uang 100.000 kita kasihkan semasa hidup, masya Allah orang tua itu seneng banget. Ya. Karena kebahagiaannya sesungguhnya ketika kita bisa memuliakan seorang ibu. Betul, betul banget. Ya. Coba sekarang Teh Novi pamit sama mbahnya, bisa nggak? Mbah, kula nyuwun pamit, nggih. Mbah. Kulo nyuwun pamit nggih. Nggih, langsung. Matur suwun ya, Mbak. Nggih, kula sing matur nuwun. Matur nuwun. Mbak, aku ambung oleh. Mbak, kula nyuwun ambung oleh. Kula nyuwun ambung oleh. Lho sing njaluk ambung iki putu wedok. Oleh, ya. Oleh ora? Syukur wedoke. Oh iya. Aku sing lanang ta iki ae. Astri anu. Saya orang perempuan ini. Putune, putune. Putune. Wes minta cium, Mbak. Cium, Mbak. Iya, ta aku putu wet. Thank you.
Sing belanjane arep dicutuk. Iya. Ada suan ya, Mbak? Oh iya. Ya. Ambilnya itu dulu, Mbak, Mbak, biar tahu sembakonya itu. Oh iya. Kasihkan Mbak yang ini aja. Nggih. Nah, niki ngeten nggih, cekle ngeten, nggih. Duh, dipagi wong loro nggih. 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 Cepet ngeten nggih. Dipoto ah. Mboten, Mbok, mboten sa foto. Foto foto apa, Mbak? Monggo pokoke podo anyar. Oh, nggih, sami-sami, Mbak. Nggih. Ya Allah. Pokoke podo anyar ra anyar. Mbak, sami-sami. Mbak yang ucapkan terima kasih. Ya. Nggih. Mbah Mus? Nggih. Mbah Juwarni? Nggih. Nggih niki putu lanang karo putu wedok. Badhe nyuwun pamit. Mau pamit pulang nggih? Nggih. Matur suwun ya. Matur suwun ya, Mbah. Ya. Nggih. Lek kangen ya ini apa lek kangen? Lek kangen video call ya. Nggih. Pamit nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Nggih, pamit nggih, Mbah. Nggih. Aku mau nyium takut ditampar lagi. Ya, ya udah Senopi. Mungkin kita harus pamit ya. Karena di Lumajang ini bukan hanya di sini kita akan berbagi kebahagiaan, tapi kita juga kita akan berusukan ke hutan. Habis ini kita ngabuburit di hutan. Biasanya orang-orang ngabuburit di kota, nongkrong di alun-alun taman kota. Hari ini spesial banget, Cak Budi dan Teh Novi akan belusukan ke dalam hutan hari ini di Lumajang. Ini yang pertama kali. Yes. Terima kasih Cak Budi sudah berbagi makna dan sangat-sangat bermanfaat untuk hidup saya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekali lagi buat kalian minta tolong banget dukungannya. Jangan lupa di-subscribe Cak Budi dan Pratiwi Novianti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu, Cak. Yes, betul banget. Dadah. Sampai ketemu nanti.